Jaksa Gamal karena masih menilai Richard dalam posisi sebagai pelaku material. Tentu harapan terakhir kita kepada majelis hakim untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan di dalam persidangan, ya, merujuk juga dengan undang-undang yang berlaku dan juga rasa keadilan masyarakat bahwa memang kalau dilihat dari replik yang disampaikan jaksa, pertama menurut kami ada klarifikasi dan ada revisi. Revisinya yaitu bahwa di dalam tuntutan jaksa tidak menyinggung adanya surat dari LPSK untuk rekomendasi peringatan atau pemberian penghargaan kepada Baradae. Namun ketika di dalam replik, jaksa baru menyampaikan ada surat rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari. Yang lainnya, bahwa di replik itu juga merupakan verifikasi karena dari tuntutan kemudian diikuti dengan keterangan pers di Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Richard adalah pelaku utama. Kemudian kasus pembunuhan tidak bisa diberikan justice collaborator dan pemberian status JC harus berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, hal itu tidak nampak, tidak dimunculkan atau tidak jadi masalah ketika dalam replik. Artinya secara tertulis dan kita sama-sama dengar bahwa jaksa mengakui bahwa Richard Eliezer adalah justice collaborator, namun jaksa gamang untuk menerapkan keringanan penjara pidana sebagaimana diatur oleh undang-undang.